Jokowi kan sangat sangat detail. Kalau dia ada, dia melihat suatu proyek itu, dia detail sekali. Memang itu diperlukan sekarang ini. Jadi tidak tidak hanya mendengar laporan, tapi dia dia pelajari betul ya, ABC sampai ke Z, warisan yang mangkrak dulu itu ya, banyak sekali, ada rumah sakit, ada pembangunan apa energi, dan itu banyak sekali, dan itu harus diselesaikan oleh pemerintah sekarang gitu. Pak Jokowi itu serasa tidak suka menjadi jadi aktor lah ya. Ya perkara dia kadang mau meresmik itu biasa aja lah menurut saya. Tapi dia dia tidak berpura-pura gitu. Ya, yang kita perlukan adalah orang-orang yang muncul otentik itu. Berarti Anda katakan tidak berpura-pura, memikirkan masyarakat, memikirkan negara, itu adalah sebuah karakter ideal dari seorang negarawan. Saya rasa iya, saya rasa itu udah harus dia dipertajam lagi pada masa yang akan datang. Dan sekarang kan orang sudah mulai berpikir ya, 2019 kan sudah serentak nanti ya, termasuk pileg dan juga pilpres. Dan kerja yang 2 tahun ini menurut saya susah ditandingkan ya, ditandingkan oleh pemerintah yang lalu, ini kan luar biasa. Baik.